Tanggapi hal ini, MUI juga berencana akan mengeluarkan fatwa bahwa Gavatar ini adalah organisasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Betul. pada bulan ini. Cuma belum ditentukan waktu kapan. Kemungkinan akan minggu depan, kemungkinan minggu depan. Tapi tanggapan dari mantan ketua gafatar sendiri, mm -hmm. Mang ini menyatakan bahwa kami ini sudah keluar dari Islam mainstream. Jadi kenapa MUI tidak punya hak untuk menetapkan fatwa Betul. itu menurut beliau? Ya dan beberapa tempat atau pengamat juga mengatakan bahwa tidak hanya mantan anggota gafatar sendiri yang perlu diberikan pencerahan, tapi juga masyarakat tempat di mana tempat uh, mantan anggota Gavatar ini tinggal juga harus diberikan penjelasan bahwa mereka itu siap untuk kembali ke masyarakat. Iya, betul sekali. Ya, yes. masih terkait tentang berita yang sama, pemerintah Provinsi Jawa Timur tawarkan pilihan bertransmigrasi bagi warga mantan anggota Gavatar. Tawaran ini pun menjadi solusi bagi mereka yang tidak lagi memiliki tempat tinggal dan ingin menetap di Kalimantan. 164 warga mantan anggota Gavatar yang ditampung di Asrama Transito, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, menanti jadwal dipulangkan ke daerah asal. Hingga Rabu pagi sudah 41 orang yang dipulangkan. Sebagian dari mereka keberatan dipulangkan. Mereka ingin tetap tinggal di Kalimantan karena tak lagi memiliki harta benda dan pekerjaan di daerah asal. Ya, enggak apa-apa, ikut. Ikut transmigrasi, Bu, ya? Iya. Berapa jiwa? Kan? Pengen balik ke sana lagi transmigrasi, Iya. Ya. Yang banyak tempat. Kenapa, Pak? Pengen. Lebih <laughs> di sana, atau? Lebih enak di sana. <laughs> untuk mereka, dinas terkait tawarkan untuk ikuti program transmigrasi setelah tiba di tempat masing-masing. Ada yang minat ingin kembali dengan transmigrasi, tetapi silahkan untuk mendaftar melalui Desnager Kabupaten Kota, nanti diusulkan e, untuk bertanah migrasi. Silahkan, ya, kalau memang ada silahkan. Di Cimahi, Jawa Barat, 192 warga mantan anggota Gavatar menuntut kejelasan nasib mereka. Semua aset di daerah asal telah dijual sebelumnya untuk dipakai modal usaha di Kalimantan. Harapan ke depannya ya, uh, pemerintah bisa istilahnya... Uh, apa untuk yang memenuhi untuk ini istilahnya uh, minta ganti yang di sana gitu kan. Sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat, mereka akan menjalani pembinaan selama 5 hingga 7 hari ke depan. Terkait sikap mantan anggota Gavatar yang menolak kembali ke kampung halaman, selanjutnya pihak Dinsos akan berkoordinasi dengan dinas dan lembaga terkait. Pemerintah pasti memfasilitasi, Kalaupun misalkan mereka tidak mau, ya berarti kita harus ikut juga koordinasi dengan dinas terkait. Terkait dalam hal ini dinas tenaga kerja dan migrasi. Mungkin mereka juga akan dikembalikan lagi transmigrasi ke program transmigrasi. Gitu. Warga mantan anggota Gavatar yang dipulangkan dari Kalimantan ini sebagai